Halo semuanya. Balik lagi di FJ Family. Dan teman-teman, kita semua ya tahu ya bahwa COVID ini tambah parah ya. Kita semua berharap semoga kalian semua sehat-sehat aja. Terus stay clean, stay safe ya. Jangan sampai kena. Iya benar. Kayak jangan lupa kalian kalau harus keluar pun harus jaga protokol banget karena kan sekarang makin parah. Ya, betul. Video kita kali ini kita akan nge-review produk. Itu produk kecantikan yang emang lagi happening banget sekarang. Dimana-mana orang kayak hype banget yang pakai. Nah, jadi yang pertama itu produk yang bakal kita review adalah shower scrub. Oh ya, yang kita lupa bilang. Ini benar banget yang kita, produknya itu adalah Scarlett Whitening. Emang lagi hits banget. Nah, ini produk pertama yang bakal kita bahas itu adalah shower scrubnya. Ini tuh yang pomegranate. Dia tuh kayak kalau nggak salah ada berapa ya? Aku pernah lihat ini banyak warna ya. Iya. Jadi warnanya ada biru, kuning. Oh iya, dia biru, biru itu kalau nggak salah cucumber, yang kuningnya kayak mango deh kalau nggak salah. Emang kayak buah-buah gitu lah dia. Oke, okay, produk kedua. Body scrub by Scarlett juga. Iya. Oke. Okay, ini yang romansa. Ini emang yang salah satu topnya dia lah. Ini Lalu, juga ada varian lain juga ya sebenarnya iya. ya. Nah, kalau nggak salah dia ada yang pomegranate nih. Oke. Okay. Terus ketiga kita punya ini body lotion, brightening body lotion. Itu yang tipe freshy, itu yang baru ini. Itu kalau nggak salah tuh si freshy ini tuh banyak yang bahas tuh. Yang aku bilang waktu ke kamu, itu wanginya tuh kayak parfum Jo Malone. Oh, nah to be honest kita berdua nih bukan ahli parfum ya. Tapi waktu Lia pakai ini sumpah wangi. Iya, wangi banget. Wangi banget. Kalau kita nge-review, kita mulai dari luar. Ting, packaging. Betul. Ada satu unik keunikan ya. Sorry, kameranya goyang. Ada satu keunikan di apa? Sabun ini. Sabun mandi, shower gel. Ini kalau kalian lihat botolnya tuh seperti botol minuman. Jadi kayak soda-soda gitu, minuman. Ini bayanginnya ini kayak warna begini tuh enak banget minum. Tapi which is itu bagus karena botol minuman itu didesain untuk enak dipegang ya. Ini kayak gini handy banget. Jadi enak dibawa-bawa, kecil tapi nggak kecil-kecil amat. Dibilang gede juga ini muat banget untuk travel bag ya. Iya, ini cocok banget lah buat kalian yang suka traveling, travel friendly gitu lah. Iya. Sama juga kayak nih body lotionnya juga sama. Nah, terus keunggulan lagi tuh dia body lotionnya itu dia tuh ada sistem locknya nih. Jadi kayak ini bisa open, aku lupa deh. Pokoknya ini open, kalau kita geser ke sini dia lock. Terus kalau nggak salah pas datang tuh dia ini. Nih, ini kan aku juga sebenarnya aku sebelum kirimin ini aku biasa pakainya tuh yang romansa. Nah, ini tuh dia tuh ada kayak gini. Dia bisa. Jadi kayak double protection, locknya dua kali itu kalau kalian buat traveling, aman banget. Kita kalau traveling bawa-bawa nggak bakal tumpah di tas jadinya. Iya. Tuh. Tapi yang ini enak loh wanginya. Menurut aku ini lebih enak daripada yang tadi ya. Iya sih. Kita kalian harus coba yang ini. Yang ini body scrub ini biasa lah dia tuh kayak gini. Kalau kita buka, ini tuh aku udah pakai sebelumnya itu dia kayak ada segel aluminiumnya gitu, jadi. Ya seharusnya sih nggak usah dibuka full, cuma kemarin tuh aku udah terlanjur dibuka full. Dan pas datang ini, pas kita terima ya, packagingnya niat, benar-benar niat kan. Jadi bubble wrapnya tuh juga berlimpah. Ya bukan kita beli barang yang gimana banget ya, walaupun sabun tapi bubble wrap tuh lebay gitu, sampai atas-atas sini gitu kita sampai susah bukanya. Di sini dia tuh kayak bubble wrap tutup sampai tebel gitulah pokoknya, jadi kayak kalian tuh nggak perlu takut kayak, aduh ini beli online atau apa tuh bocor lah apa, nggak akan ini karena dia aman banget sih. Karena dari luar kita masuk ke dalam, kita lihat di dalam ini ada yang lucu. Nah ini kalau sabun aku aja jelasin kali ya. Jadi sabunnya jujur, ya, ini juga aku baru pakai. Ini kita lihat masih basah juga, yang tadi habis pakai mandi. Kalau kita lihat nih zoom, moga-moga kelihatan ya. Itu ada scrub warna biru dan merah ya. Bulir scrub. Nah, ini yang lucu. Kita biasanya pakai kan pakai aku biasa pakai sabun yang warna putih gitu yang jadi moisturizing gitu ya. Nah, begitu pakai sabun ini langsung pes. Oh, beda banget rasanya. Berubah kayak kalau itu wangi susu, kalau ini tuh kayak
wangi buah malah, cenderung seger jadinya. Kalau itu biasa kita halus-halus aja, yang ini kita berasa ada scrubnya, jadi kayak ada yang garukin gitu. Dan setelah mandi pakai ini, jujur memang beda banget rasanya, kayak bersih gitu. Berasa lebih bersih lah ya, karena ada dia ada scrubnya gitu. Dan uniknya kita nggak berasa kering gitu, kalau scrub itu kan biasa kayak emang katanya kan dokter bilang gue nggak boleh pakai scrub sering-sering ya, tapi ini nggak membuat kering sih. Jujur abis mandi tadi mirip sama sabun-sabunnya, ada moisturizing juga, dan dia tapi bersih gitu karena scrubnya itu. Itu sabun. Nah, berikutnya ini aku mau bahas body scrub. Jujur aku tuh bukan tipe orang yang kayak suka pakai scrub atau apa, kayak males banget lah orangnya. Nah, cuman tuh tahu si body scrub ini tuh gara-gara emang kan dia banyak kan di Instagram juga pada teman-temanku pakai. Terus salah satunya kembaranku, dia itu sendiri pakai yang body scrub romansa ini, dan dia kayak bilang, "Oh, beda banget apa segala macam." Aku cobain, penasaran. Dan ternyata beneran loh. Dia itu kalau dari nih ya, dari segi teksturnya itu berbeda. Kan biasa kalau lulur itu kayak bulirannya kasar kan, yang ini tuh halus nih. Kelihatan enggak sih? Mas lihat nih. Coba itu benar-benar halus banget. Coba kamu ya. Di mana nih? Di patan sini deh. Tuh ada daki. Nah, tadi tuh kayak benar-benar halus banget. Kalau scrub-scrub lain tuh bulirannya pasti kayak mau pake juga kan, pada orang-orang kan juga pasti takut, aduh ntar malah jadi kulitnya bukan lecet sih, kayak lebih kasar, jadi peri-peri gitu. Biasa aku habis di scrub merah-merah biasanya. Ini enggak kan nih? Belum, kita belum tahu. Nah terus udah, aku ini tuh, terus dia cara pakai sih gak, ini tinggal didiamin dulu 2-3 menit. Didiamin dulu? Iya, okay. Jadi kamu gini dulu aja. Nah itu. Wangi loh. Iya wangi. Ya, ini teman-teman mungkin nggak bisa cium ya wanginya gimana, tapi kalau kalian coba pakai itu berasa banget wangi banget. Iya. Terus wanginya bukan yang lebay gimana gitu loh, kayak enak aja lepas. Bukan wangi yang kayak sabun atau wangi-wangi murah gitu, ini wanginya enak. Iya. Parfum kali ya. Cuma kita nggak tahu parfum apa ini. Iya. Ya itu pokoknya dia sama bulirannya halus, tapi dia lebih halus dari yang ini, cuman tuh kayak. Oh iya benar-benar. Kalau yang ini masih agak besar-besar. Ini tadi lebih besar. Nah ini lebih halus lagi. Bayangin aja yang ini aja tuh nggak sakit gitu di kulit, apalagi yang ini lebih halus lagi. Udah, diemin dulu. Diemin dulu, oke. Sampai diemin kita review apa? Review berikutnya. Lagi lotion. Lotion. Nah, lotion. Kamu otakku nih. Lotion. Ya kamu aja deh. Nih lotion itu kan biasa kan aku tuh juga males banget lah pakai lotion. Pokoknya emang males banget pakai gini-ginian. Nah lotion itu kan biasa tuh gak, apa kalau dipakai tuh lengket, kayak berasa gak enak lah, kayak aduh apa gitu, kayak lengket-lengket gitu. Semua lotion emang gitu lah, namanya juga lotion kan. Enggak, justru makanya aku bilang apa, aku pakai lotionnya dia, karena lotionnya dia tuh bener-bener gak lengket, gak bohong. Dia kayak gak berasa pakai lotion ini, gitu loh. Nih coba ya, aku kamu gak percaya aku pakai ini. Milia dapat perawatan badan. Kalau dapat perawatan muka, lipstick semua dipakein. Kamu jadi lagi. Lengket kan dia. Kayak terus, oh ya, terus dia tuh gampang, kayak cepat ngeresep tuh. Tuh kayak nggak. Iya. Tuh udah kayak ini. Biasa tuh kalau pakai lotion tuh kayak kalau kita ke pantai pakai sunblock itu kan kayak licin banget, kayak film si ini Fast Furious The Rock ya. Ototnya sampai bersinar gitu. Iya. Gara-gara minyaknya body lotion lebay. Ini enggak sih, lebih enggak. Kayak iya, enggak terlalu berminyak banget. Oke. Okay. Ya sih. Pantesan kamu jadi. Iya, dipakai. Pakai body lotion. Itu kan karena dia tuh, karena kan ini kan dia namanya juga brightening body lotion kan. Dia tuh emang mencerahkan, karena dia tuh ada kandungan si glutathione sama vitamin E, ya kan? Kan tahu sendiri vitamin E udah terkenal lah buat bagus buat kulit. Aku sih pakai ini sih lebih tujuannya karena buat mencerahkan kulitku gitu. Mungkin nanti kandungannya coba ya, ntar kita browsing ya. Iya, kita ini. Oh iya. Ini udah nih abis kalian gini, ini kan udah kelihatan kan kering. Ini udah 2 menit kali ya. Iya. Nah, ini cuma kalian tinggal usap-usap gini aja. Enggak usah gini-gini. Enggak usah, pelan aja. Karena dia tuh emang udah bersih nih. Pelan aja. Oh iya, coy, masih ada ini ya.
bukan daki kali ini, putih apa kulit mati kali ya? Enggak, ini mah daki. Hah? Daki ini. Enggak, kalau daki hitam. Belum, belum. Kulit mati ya. Kalau daki tadi hilang lah sama sabun ini. Kamu gimana mau promosi? Maksudnya mau ngatain dia jorok. Ini mesti bilas ya? Iya, harus bilas. Harus bilas. Kayak gini bilas. Ya udah, kita habis syuting kita bilas dulu. Ini soalnya ya lengket lah, kayak sabun gitu. Sabun kering. Oke. Okay. Mana sayang? Iya nih, Mas. Kayak gitulah cara pakainya. Iya. Nah, kita masuk ke dalam isi dalamnya lagi ya. Mengandung apa sih ini? Oh, tadi kalau lihat di bungkusnya tuh ada vitamin E. Iya, vitamin E anak SD udah tahu ya, vitamin E untuk kulit, vitamin D untuk tulang gitu ya. Nah, ini vitamin E udah jelas-jelas pasti bagus untuk kulit. Terus ada ini yang lucu nih. Bukan lucu sih. Baru pernah lihat glutathione. Glutathione. Sebentar. Kita enggak bisa sama ngomong. Iya. Glutathione. Oh, saya di sini tulis deh. Coba kamu cek. Ya. Kan di kemasan tulis, tapi kita kita konsumen boleh dong cek. Glutathione. Bentar. Oh, sumpah nih jaringan bikin malu nih. Sebentar ya. Oh, ini ada. Bentar ya. Oh, okay. Glutathione, kita buka Wikipedia. Glutathione. Tripeptida. Tripeptida, kalau tida-tida itu bisa protein nih. Intraseluler, bentuknya sel gitu. Sama berbagai gunanya antara lain, detoksifikasi. Detoksifikasi itu nanti untuk ini, mengeluarkan racun ya, detox gitu. Populer dengan kata detox ya. Itu untuk mengeluarkan racun dalam tubuh. Terus sama antioksidan. Antioksidan ini bagus. Ini mah udah tengah lama kan, antioksidan udah tau lah. Kayak obat-obat anti-aging sama macam itu pasti ada antioksidannya. Nanti kita kasih screenshotnya ini ya, nih. Kita kasih screenshot Wikipedia-nya di sini. Aku baca. Iya. Nanti teman-teman bisa pause baca aja sendiri atau mau linknya nanti kita bisa kasih di bawah linknya. Wikipedia. Itu bagus sih sebenarnya. Dan ini semua produknya ada ya? Iya, semua produknya ada di sini. Pokoknya kayak di semua. Ini harus nggak tahu ya kelihatan atau enggak nih. Cuma pokoknya dia berbeda di sini. Semua produknya dia tulis glutathione, vitamin E. Ini juga lotion sama. Ini lotion yang aku pakai juga sama. Sama ini. Nah, sama ada dia. Nah, terus kalau tadi kita udah ngelihat ada glutathione segala macam ya. Aman enggak sih ini dipakai? Iya, pasti nah, banyak. Teman-teman gampang ngeceknya. Kalau segala sesuatu yang ada di Indonesia sudah okay, bisa dijual, biasanya ada BPOM. BPOM. Nah, ini ada nomor ini NA1818 bla 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 ini. Kalian bisa cek di website-nya BPOM. Iya. Ya. Kalau misalnya terdaftar, mestinya keluarnya ting merek ini. Scarlett Brightening Shower Scrub by Felicia Angelista, mesti gitu. Nih, kalau dari sini tuh ternyata dia juga udah halal nih dia, udah ada tandanya nih, MUI sama ini apa nih? Oh, non tested on animal. Jadi cocok banget buat kalian yang pecinta hewan gitu. Ini tuh dia enggak dites di hewan. Ya, dan juga bagi yang saudara-saudara kita yang muslim ya. Iya. Jadi ini halal. Sekarang yang paling menyakitkan dari semuanya kalau kita bahas adalah harga. Oh iya benar. Dimana ujung-ujungnya duit ya. Iya. Ujung-ujungnya duit. Nah, ini tahu sayang berapa nih? Ini. Aku enggak pernah beli sabun. Kamu enggak tahu ini. Enggak tahu ini mahal kayaknya. Enggak, aku suruh kamu tebak dulu deh. Tebak. Dari segi packaging-nya deh berapa? Coba. Mungkin harga sekitar 150.000. Enggak. Jauh. 50.000. Kalah. Itu sabun atau sabun colek ya? Jadi ini tuh semua produk Scarlett itu harganya itu cuma 75.000. Dia all varian itu tuh semua sama lah, harganya tuh 75.000. Mau body scrub, mau ini, mau atau lotion, semuanya harganya sama 75.000. Oh ya, terus satu lagi yang ada buat kalian tim cuan nih. Ada lagi dia tuh promo tuh paket
Dia tuh ada promo paket isi 5. Isi 5 itu cuman 300.000. Kayak jadi langsung 300.000. Berarti satu botolnya cuman sekitar 60.000-an lah. Nah, terus ditambah enggak cuman itu, terus dia tuh dapat exclusive box. Kita juga dapat sih, cuma aku udah lupa taruh mana. Dia exclusive box gitu. Kayak box yang dari hard box gitulah, yang kekinian banget, yang sekarang semua orang juga pakai kayak gitu, dan bisa kita pakai lagi buat dia nyimpen barang lah atau apalah segala macam. Dan kalau nggak salah dia juga apa ya, free gift ya kemarin. Ada hadiahnya. Iya, ada hadiahnya. Jadi kayak paket 300.000 itu udah lengkap banget, dapat 5, dapat hadiah, dapat box juga lagi. Nah, kalau kalian mau pesan, nanti kita kasih linknya di bawah ya. Iya. Instagram. Iya, sama apa? Shopee-nya buat Shopee. Ya, buat kalian yang mau ngecek-ngecek dulu, bisa cek dulu ke Instagram-nya. Saya ngomong-ngomong ini, kan tulisannya brightening body lotion. Iya. Coba dong, bisa lebih putih enggak? Oh iya. Sini. Aku. Aku udah pakai tadi. Gantian dong kamu. Udah. Tunjukin ke teman-teman. Ini banyak kan aku pakai ini kamu pak. Kebanyakan tanganku kecil ya tangan dan ini udah nyerap beberapa lengket banget. Iya udah nggak lengket, beberapa langsung melembabkan. Padahal banyak kok tadi. Iya banyak kan tapi udah sedikit. Aku pasti lihat ya perbedaannya kayak before after. Banyak kan pasti nggak percaya ya dengan brightening kayak gini, tapi ini benar, lihat kan bedanya. Ini yang pakai nih. Coba ini lebih cerah, kamu lihat nih. Kenapa yang mana pakai kiri ini, ya Oh iya tuh yang ini tuh. Nih kalian fokus ke yang tangan ini ya. Iya nih, coba tangan kamu satu lagi tuh. Nah, yang ini yang pakai nih, ada cincin pakainya. Iya. Makanya alasan kenapa aku jadi rajin pakai ini, dia udah gak lengket terus bisa mencerahkan kulit. Ini jadi kita kalau jogging, lagi hobi sepeda, ini boleh nih. Oh iya, benar. Malamnya pakai ini biar kita enggak gelap-gelap amat. Kesimpulan ya? Kesimpulan deh. Kalau jujur di aku suka produk ini, terutama yang sabun ya. Aku pakai yang sabun ini. Karena emang aku biasa pakai sabun yang ya itu moisturizing, tapi ya begitu aja, wangi susu gitu. Tapi begitu ini segar banget. Benar, kalian mesti coba kok sabun ini. Mungkin kalau kamu ini aku enggak terlalu pakai. Aku pakainya nih, biasa aku pakai lotion yang ini. Nah, cuma gara-gara yang dikirimin yang ini, ternyata tuh ini wanginya. Ini juga wangi, cuma yang ini tuh wanginya jauh lebih enak gitu, jadi kayak udahlah, jadi kayak enggak usah pakai parfum gitu. Kayak bisa pakaiin tahan lama, terus dia tahan lama banget. Aku suka ini sih karena dia mencerahkan dan juga wangi. Oke. Dan body scrub ini juga ya mungkin aku baru pertama kali pakai body scrub. Mungkin kamu lebih sering. Iya sih. Kalau misalnya body scrub yang biasa ini, biasa dipakai orang tuh, ya gitulah, suka merah-merah gitu. Iya, merah-merah terus kayak lebih ekstra gitu, kayak dia kencang gitu. Ini tuh kayak kita cuma diemin aja tuh, giniin aja udah langsung keluar sel kulit matinya. Oke, mungkin sekian review kami. Nantikan video kami berikutnya, review-review kami berikutnya, dan juga mungkin makanan-makanan sehat kami berikutnya. Iya, betul. Tetap di channel ini. Jangan lupa. Oh iya. Jangan lupa subscribe. Oke, okay, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Oke, okay, see you on next video. Bye.